Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, saleh. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda gak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pak Hock, nanti saya akan... Sampai kan sama. Kalau ya, kita ngomong lagi... sini aja, ini kan direkam. Ini kan live direkam. Ini live, bukan direkam. Live, ya makanya. Ini live. Coba aja gitu loh. Kalau dia nanti udah jadi gubernur gak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di apa Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Kita juga ingin yang terbaik, saya suka Bapak, tapi kan tidak ingin bawa koordinasi. Sudah mati kan? Ya.